Dari sekian keributan yang melelahkan, terkadang kita harus mengoreksi diri untuk menjaga setiap perasaan. Begitu pula perjalanan kali ini. Setelah kian puncak tersambangi, bukan berarti titik rendah tak harus dijelajah lagi. Ketinggian memang menenangkan, tapi berada di kedalaman tak kalah menciptakan ketentraman. Air terjun Tansaran Bidin menjadi objek kali ini. Bersama beberapa kawan, kita bergerak dari Pondok Baru menuju Kecamatan Bandar, di mana destinasi tersebut berada. Awalnya kita akan disuguhi jalanan mulus terlebih dahulu, sebelum dipaksa menembus jalanan tanah untuk sampai ke area parkir. Nah, dari area parkir, kita mulai berjalan turun menyusuri jalan setapak untuk sampai ke air terjun. Di tengah-tengah perjalanan, kita akan menemukan aliran sungai kecil yang pastinya sangat cocok untuk istirahat sebelum lanjut lagi. Malam. Terhitung satu jam berjalan, akhirnya kita sampai di air terjun Tansaran Bidin. Pesona yang cantik menjadi relaksasi kala dipandang mata, namun kencangnya air membuat ganas kala didekati. Semesta memang membuat penasaran, tapi tak perlu dirasakan jika tidak cukup pengetahuan.